Salam sahabat-sahabat yang terkasih. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus melimpahi kita semua yang sedang menonton video ini. Dan kiranya Tuhan memelihara hidup kita semua dari wabah penyakit corona yang saat ini menyerang seluruh dunia. Sahabat-sahabat terkasih, pada hari Sabtu siang tanggal 9 Januari 2021, kita membaca sebuah berita yang mengejutkan sekaligus menyedihkan, yaitu berita tentang pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontak setelah terbang selama 4 menit dan membawa 62 kru pesawat dan penumpang. Meskipun telah terjadi beberapa kali di Indonesia, tetap saja berita seperti ini menimbulkan gelombang kesedihan bagi kita semua. Kita dapat membayangkan kesedihan keluarga yang anggota keluarganya berada dalam daftar manifest penumpang pesawat tersebut. Betapa banyaknya hati yang sedih dan hancur menerima berita ini, terutama orang yang kehilangan beberapa anggota keluarganya sekaligus. Kita yang membaca beritanya saja banyak yang menitikkan air mata atas tragedi ini. Banyak orang bertanya, di manakah Tuhan saat itu? Sahabat-sahabat Bijaksana Channel yang dikasihi Tuhan, untuk mengetahui tanggapan Tuhan terhadap peristiwa-peristiwa yang menyedihkan seperti ini, kita dapat melihatnya pada Yohanes 11 ayat 1-44, yaitu kisah tentang kematian Lazarus. Kisah ini dimulai ketika Lazarus sakit dan kedua saudara perempuannya yaitu Martha dan Maria mengirimkan orang untuk memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Bukannya segera datang untuk menyembuhkan Lazarus, namun Tuhan Yesus sengaja menunda kedatangannya sampai Lazarus meninggal selama 4 hari. Martha dan Maria mengalami kesedihan yang luar biasa atas kematian Lazarus, saudara yang mereka kasihi. Dan ketika Tuhan Yesus sampai di kota mereka, Martha adalah yang pertama datang menemui Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 11 ayat 20-22, ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Martha kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Martha memang sedih, tetapi masih sanggup pergi menemui Tuhan Yesus. Namun saudarinya Maria bahkan tidak sanggup meninggalkan rumah dan menemui Tuhan Yesus. Banyak orang yang sedang mengalami kesedihan merasa begitu terluka, sehingga bahkan tidak mau berbicara dengan Tuhan mengenai hal itu. Begitu marah dan kecewa, sehingga ingin menjauh dari orang lain dan berkubang sendiri dalam masalah itu. Begitu kecewa dan putus asa terhadap Tuhan, sehingga tidak ingin mendengar tentang doa, puasa, atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kebanyakan kita harus jujur mengakui bahwa ada masa ketika kita merasa lebih baik sendiri dalam penderitaan daripada berada dalam hadirat Tuhan. Ketika kita marah, kecewa, atau bingung, kita bisa saja tergoda untuk menutup diri dari Tuhan dan tidak mau mendengar apapun yang dikatakannya kepada kita. Kemungkinan besar, begitulah perasaan Maria yang duduk di rumahnya saat mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah dekat. Dalam benaknya, Tuhan Yesus telah mengecewakannya dan tidak ada alasan untuk bangkit dan menemuinya. Maria mungkin memiliki pemikiran yang sewajarnya akan kita pikirkan dalam situasi tersebut, yaitu Tuhan Yesus mampu melakukan sesuatu agar peristiwa kematian itu tidak terjadi. Namun Tuhan Yesus tidak melakukannya. Maria adalah seorang wanita yang mengenal dan mengasihi Yesus sebagai Tuhannya. Tetapi ia tidak mengerti mengapa Tuhan Yesus tidak datang lebih cepat. Ia tidak dapat memahami mengapa Tuhan Yesus tidak menunjukkan belas kasihan kepada keluarga kecil mereka dan menjamah saudaranya sebelum terlambat.
Seperti halnya Maria, berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami saat sekiranya engkau ada di sini dalam perjalanan kita bersama Tuhan Yesus? Berapa banyak di antara kita mengingat kembali situasi yang benar-benar sulit dalam kehidupan kita dan membatin, seandainya waktu itu Tuhan Yesus menolongku, aku tidak akan mengalami situasi yang menyakitkan itu? Ketika kita mengalami kepedihan mendalam sehingga kita tidak mampu mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mengutus orang lain untuk memberitahu kita bahwa Tuhan tidak hanya mengetahui kepedihan kita, namun juga ingin menjumpai kita. Mengapa Tuhan ingin kita menjumpainya? Mengapa Tuhan ingin kita menangis di hadapannya? Jawabannya adalah karena Tuhan ingin masuk ke dalam kepedihan itu bersama kita. Tuhan ingin menangis bersama kita. Dalam Yohanes 11 ayat 27-29, jawab Martha, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Di sini, Maria memahami sesuatu yang harus kita pahami juga, yaitu ketika kita terluka dan menangis, Tuhan Yesus ingin menemui kita. Meskipun kita mungkin telah melewati masa penuh kepedihan yang mencegah kita mendekat kepadanya. Dan ketika kita memutuskan untuk datang kepada Tuhan, reaksinya adalah dapat kita lihat dalam Yohanes 11 ayat 35, yaitu, "Maka menangislah Yesus." Meskipun Tuhan Yesus adalah 100% Allah, namun Ia juga 100% manusia, sehingga Ia bisa turut merasakan emosi-emosi kita. Ia ikut menangis ketika kita menangis, sama seperti reaksi yang kita perlihatkan terhadap orang yang kita kasihi, yaitu ikut merasakan penderitaan mereka. Yesus yang ada ditulis dalam Alkitab ribuan tahun yang lalu adalah juga Yesus yang sama pada hari ini dan tetap akan menjadi Yesus yang sama di masa yang akan datang. Sama seperti Dia peduli terhadap air mata Maria dan ikut menangis bersama Maria, pada hari ini Tuhan Yesus juga peduli terhadap air mata kita dan ikut menangis bersama kita. Allah mengetahui kepedihan kita, mendengar tangisan kita, dan melihat air mata kita. Kita dapat dengan jujur dan terbuka menyatakan apa yang ada dalam hati kita, karena selain Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus adalah sahabat terbaik yang kita miliki. Dan ketika kita bersikap jujur tentang perasaan kita di hadapannya dan membiarkan Dia melihat kehancuran dan air mata kita, kita dapat melakukannya karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan memperhatikan setiap tetes air mata kita. Dia adalah Allah yang peduli pada kita. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa menemukan jawaban atas setiap tragedi yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita dapat dengan yakin berpegang pada firman Tuhan di dalam Wahyu 21 ayat 4. "Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Sahabat yang terkasih, demikianlah renungan kali ini. Saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Kiranya Allah Bapa yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.